Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Neo Crystal Tarot. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Jangan kamu jadikan kartu tarot ini sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Ini untuk Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Periode 16 sampai 30 Juni 2020. Jika kamu merasa energi ini tidak cocok dengan apa yang kamu rasakan, yang pertama anggap ini sebagai pesan semesta untuk kamu antisipasi apabila sewaktu-waktu kemungkinan-kemungkinan pembacaan kartu tarot saya ini terjadi. Dan yang kedua, cek energi zodiak moon atau zodiak rising kamu. Bisa saja kamu lebih cocok ke moon atau rising kamu energinya, ya. Untuk Leo, periode 16 sampai 30 Mei 2020, energi kehidupan, keuangan, percintaan, dan karir. Scorpio, Five of Swords, King of Cups, The Hierophant. Oke, saya tuntasin dulu. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan lainnya di deskripsi video ini atau di awal video. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir, agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan yang mungkin hanya sepenggal kata, tapi ternyata itu bisa menjadi bimbingan untuk kamu. Ya. Oke, Five of Swords, King of Cups, The Hierophant, Page of Cups, Ten of Wands, dan The Hangman. Scorpio. Sepertinya di periode ini kamu nggak bisa nahan perasaan kamu. Mungkin selama ini kamu sudah mencoba untuk bersabar, untuk menenangkan hati, untuk mendingin-dinginkan hati. Tapi ternyata di periode ini meledak. Boom. Kemarahan kamu tidak bisa terhalangi lagi. Kamu akan berkonflik dengan seseorang, ya, cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Orang ini adalah orang yang selama ini memancing-mancing emosi kamu atau mencari-cari kesalahan kamu. Tetapi karena di sini Five of Swords, dia adalah orang yang dekat dengan kamu. Sangat dekat hubungannya. Dan ketika kamu berkonflik dengan dia, akibat emosi kamu itu, tidak ada yang dimenangkan dari konflik itu. Kamu tetap merasa bersalah, kamu justru merasa tersudutkan karena konflik itu. Jadi perhatikan, jika masih bisa ditanggulangi, kamu jaga stabilkan emosi kamu, ya. Di sini ada The Hierophant, ya. Jadi kamu ngerasa kalau kamu yakin bahwa apa yang ada di semesta, apa yang ada di dunia ini, ya, kuasa dari Yang Maha Kuasa. Sehingga kamu ngerasa kalau apapun perbuatan manusia itu patut untuk dibalas dengan hal-hal yang sama, ya. Jadi kamu di sini
terlalu berlebihan menghakimi orang lain, kalau saya katakan ya. Kamu juga tahu itu kok. Di sini kamu ngerasa kalau kamu terlalu berlebihan. Kamu tidak mengikuti arahan untuk menahan emosi kamu, untuk meredakan kemarahan kamu. Di sini juga ada Ten of Wands. Ini memang sebenarnya udah puncaknya. Saya juga ngerasain jika kamu resonate dari awal ya. Udah puncaknya, udah kayak beban mental di dalam diri kamu. Jadi kamu memang benar-benar ingin keluar dari situasi ketertekanan ini. Gak ada kartu tertekan di sini ya, tetapi saya merasa seperti itu. Kamu ngerasa semakin banyak aja orang-orang di sekitar kamu yang dikit-dikit kamu, apa-apa kamu. Seperti itu ya, Scorpio. Padahal mereka bisa, tapi kok hanya kamu aja sih? Kenapa mereka nggak berusaha sendiri gitu? Jadi selama ini kamu udah menahan, sabar ya. Kamu udah bersikap loyal, bantuin, atau terkadang juga kamu mengorbankan jam istirahat kamu, mengorbankan uang tabungan kamu justru untuk orang yang ingin kamu bantu atau yang memang mengharapkan kamu. Tapi pada akhirnya di periode ini kamu udah gak bisa lagi mengendalikan kesabaran kamu, gak bisa lagi mengendalikan perasaan kamu. Mungkin kamu ngomong kepada orang itu dengan keras, tajam, ya. Entah bagaimana perasaan orang itu ketika menerima tajamnya kata-kata kamu. Ya, secara Scorpio ya, dia memiliki bisa yang sangat tajam ketika marah. Jadi setiap zodiak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Memiliki sisi gelap masing-masing, ya, sisi gelap emosinya, sisi gelap kemarahannya, itu masing-masing zodiak memilikinya. Dan Scorpio di sini unik, karena Scorpio ini akan diam, akan tenang kalau dia nggak diganggu. Tapi kalau diganggu, maka dia akan ngejar. Ngejar dan nunjukin sampai di mana racunnya itu bisa membahayakan, ya. Nah, di sini ada Page of Cups. Ini yang saya rasakan ya. Jadi di masa lalu Scorpio ini terus memberi dan memberi ya. Terus mencoba untuk maklum, mencoba untuk mengerti ya. Dan pada akhirnya saya rasakan di sini ada The Hangman juga. Jadi saya merasakan koneksi antara Page of Cups, Ten of Wands dan The Hangman ini ya. Scorpio memiliki cara pandang yang baru. Seketika sadar loh, kok ini orang semuanya ngarapin, ngandalin aku ya. Padahal kan masih bisa mereka lakukan sendiri. Mereka harusnya berusaha. Kenapa mereka hanya berpangku tangan kepada saya? Saya juga di sini mati-matian berusaha mempertahankan survive. Ya, jadi ada perasaan Leo yang memang benar-benar ingin melepaskan orang-orang yang terus tergantung kepada dia selama ini. Ya, terkait di pekerjaan juga di sini ya, karena di sini ada The Tower, pekerjaan, mungkin ini lingkungan pekerjaan, organisasi atau sosial kamu. Dan ada konflik juga dengan atasan, saya lihat ya, pimpinan kamu. Wow, Scorpio banget nih ya. Feminin. Agresif. Hampir sama dengan zodiak lainnya juga. Jadi dalam masa new beginning ini, Scorpio menunjukkan energi dasar yang dia miliki. Selama sosialisasinya, Scorpio memurnikan energi orang-orang lingkungan yang selama ini melekat dengan dirinya. Jadi murni kembali. Ketika new beginning atau new normal, Scorpio menunjukkan bahwa inilah diri dia yang sesungguhnya. Dengan karakternya, diam, santai, penuh strategi, tetapi sangat agresif jika diusik ketenangannya. Ya. Jadi jika kamu berhubungan dengan rekan kerja, relationship, atau partner bisnis yang berzodiak Scorpio, pandai-pandailah bersikapnya. Karena kalau Scorpio ini terlalu sering
mendapatkan tekanan, dia pasti akan berontak. Zodiak pemberontak salah satunya Scorpio. Ya. Karena Scorpio ini mengikuti insting. Kemana dia ingin, nggak bisa dilarang. Ya, apa yang ingin dia lakukan, nggak bisa ditentang. Dia mengerti, dia memahami segala risikonya. Tapi pada dasarnya Scorpio ini adalah orang yang sangat baik, ya. Artinya, nah, dia di sini mampu memberi lebih daripada orang lain yang bisa beri kepada dia. Ini Scorpio. Ya, jika kamu mendengar suara-suara, ini suara kursi saya, ya. Page of Swords dan di sini Two of Cups. Jadi Scorpio lebih mengedepankan ide-ide kreatifnya. Atau di sini akan mencari side job dengan kreativitasnya. Mungkin Scorpio di sini memiliki sesuatu, ya, talent atau potensi di dalam dirinya yang akan dia lepaskan untuk menjadi income tambahan. Mungkin ini sudah dilatih oleh Scorpio selama social distancing, ya. Dalam masa-masa kesendirian atau pengasingan, ya, jadi kita semua ini dalam situasi pengasingan di rumah dan tidak boleh kemana-mana jika tidak terlalu penting. Itu saya katakan juga pengasingan atau karantina diri sendiri, ya. Jadi selama ini Scorpio mencoba mengasah apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin kamu di sini membuat website, blog, atau tulisan-tulisan atau gambar-gambar seperti manga, ya, yang bisa menjadi sesuatu di kemudian hari, yang sebagian adalah hobi, sebagian juga bisa mendatangkan income di dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada Two of Cups. Penyatuan dengan seseorang yang bisa kamu percaya dan mempercayai kamu. Kalau di sini kamu fokus pada percintaan, ada kemungkinan kamu akan bertemu, bersama, berkomitmen di sini. Kalau kamu di sini fokus pada bisnis atau karir, ada kemungkinan kamu akan bergabung di perusahaan baru atau juga perusahaan lama tapi kontrak kerja diperpanjang. Kalau ingin memulai sesuatu bisnis tetapi ingin mengajukan pinjaman dana ke pihak perbankan, ya, kemungkinan akan diberikan walau tidak sesuai dengan apa yang kamu ajukan, tapi ada kemungkinan akan di-approve atau dikabulkan di sini, ya. Scorpio, kamu juga akan berhubungan dengan orang-orang yang petinggi-petinggi, kalau saya katakannya. Jadi bisa jadi kamu akan berhubungan dengan pejabat-pejabat atau seseorang yang memiliki status sosial tinggi di mata masyarakat. Keluar masuk kantor, misalnya kamu mengurus sesuatu dan bertemu dengan pimpinan perusahaan, atau juga ada proses di bidang hukum, misalnya kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki profesi level, gimana ya kalau saya katakan, level atas yang kamu membutuhkan bantuan mereka gitu, atau memang kamu ada urusan dengan mereka, atau kamu yang saat itu berada di posisi itu, ya. Semoga kamu bisa memahami kata-kata saya, karena kalau membaca kartu tarot ini juga sedikit jelimet kalau menghubung-hubungkannya. Banyak yang bisa saya sampaikan sebenarnya dari energi Scorpio di sini. Tapi saya mencoba mencari satu garis besar agar bisa sesuai dengan apa yang nantinya kamu alami. Ya. Kamu juga mungkin akan terkait dengan orang-orang yang agresif, ya. Sangat berhasrat atau mengajak kamu ketemuan,
tetapi niatnya bukan untuk serius dengan kamu, ada yang sebagian Scorpio yang akan bertemu dengan orang itu. Ya, jadi Scorpio, kamu penuh strategi, kamu penuh perencanaan, dan kamu memiliki feeling yang tajam, intuisi yang tajam. Ikuti dan dengarkan feeling intuisi kamu ya sepanjang periode ini. Kamu akan selamat kalau kamu mengikuti feeling kamu, karena itu secara sistem sudah tertanam di dalam diri kamu untuk menyelamatkan diri dari situasi yang akan menjebak kamu misalnya, atau situasi yang akan menyakiti kamu misalnya ya. Jadi gunakan kelebihan yang ada di dalam diri kamu, potensi di dalam diri kamu. Sepertinya kamu juga nggak bisa mengharapkan orang lain. Kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri dalam periode ini ya. Oke, Scorpio, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Yang ingin personal reading ada laman WhatsApp dan lain di deskripsi video ini. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.